Menerusi perkongsian terbaru dalam Instagram Datin Almi Nadil, perkongsian itu mendapat perhatian ramai. Almi telah berkongsi video ketika dia menasihati anaknya Afrina Ariana kerana sering memberi duit kepada rakan di sekolah. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Almi telah bertanya kepada Ariana apa yang dibeli Ariana di sekolah dengan duit belanja RM5 yang diberikan kepada anaknya itu. Mungkin kerana setiap hari duit yang diberi kepada Ariana sentiasa habis dan ini telah menjadi persoalan buat Almi. Rupa-rupanya Ariana memberi duit belanjanya kepada kawannya dengan alasan kawannya seorang yang susah. Dengan nada tegas, Almi menasihati anaknya agar tidak memberi wang sesuka hati kepada sesiapa. Tak salah untuk membantu mereka yang benar-benar susah, namun bukan kepada mereka yang suka mengambil kesempatan. Mama dah cakap kan, kita bantu orang yang betul-betul susah. Jikalau dia tak ada duit, tak ada makan, duduk termenung, orang susah. Ini minta dapat, minta dapat. Ingat apa? Perkongsian itu mendapat perhatian rakan-rakan selebriti serta pengikutnya yang rata-rata berkongsi masalah yang hampir sama dengan anak-anak mereka. Malah ada rakan selebriti yang meninggalkan komen dengan menasihati ibu bapa agar pesan kepada anak-anak jangan minta duit dari kawan di sekolah.